dizer. Oke, jadi yang pertama aku pakai face mist dari Altipro. Dan selanjutnya aku pakai hydration serum dari Makeover. Nah, sekarang aku pakai Sari Ayu Putih Langsat Moisturizer. Jadi alasan aku pakai ini karena request dari sang model. Jadinya malah menjadi belenang-belenang. Ini lah. Tadi aku nggak ada yang mana memang suara. Nah, udah mulai panggil di toko ya. Suara kandel kan? Mm-hmm. Ini mami. Ini mami itu apa? Mami sih. Mbak Ayu mau. Mbak Ayu mau. Masa? Alah, kue kelancen. Aku tidak arti. Mbak Imu kan dong? Selanjutnya aku pakai mixing foundation aku. Dan untuk produknya nanti akan aku tulis di description box. Selanjutnya ini aku pakai cream blush dari Jafra yang Peony. Apa lu ada apa sama Bibi kok? Bibi. Yang tak gede. Aku tak geser ini melu rene, tak geser lama melu lama. Nah sekarang ini aku pakai concealing stick dari Ines yang nomor 04 dark. Kalau nggak salah ya, nanti kalau salah aku akan benerin di description box aku, jadi kalian bisa lihat. Nah jadi kondisi dari kulit si model ini, kulitnya masih belum bisa menerima foundation meskipun dia udah 1 tahun lebih berhenti dari perawatan dokter. Dan sangat sayang sekali karena kondisi kulit model ini masih beruntusan. Sekarang aku set pakai bedak tabur dari Ultimatu yang shade-nya neutral. Sekarang aku pakai eyeshadow palette dari Beauty Creation yang Jasmine. Sekarang aku pakai blush on palette dari Makeover. Ini aku pakai yang warnanya pink. Dan untuk bagian alisnya ternyata aku nggak nge-record, sorry banget. Selanjutnya aku pakai face contour kit dari Makeover. Selanjutnya aku pakai lip cream dari Wardah yang nomor 11. Nah sekarang aku tambahin pakai Wardah Nude Lipstick yang matte nomor 03. Dan untuk warna merahnya aku pakai Wardah yang nomor 01, ini yang lip cream. Untuk bagian matanya aku pakai Vocalure yang pigment. Ini semacam eyeshadow powder gitu. Ini aku pakai yang nomor 12 rose gold. Dan untuk bagian eyelinernya aku pakai dari Maybelline. Oke, jadi sorry banget kalau banyak di video ini banyak banget part yang hilang karena aku gugup sekali make up-nya. Next, untuk eyeliner bawah aku pakai dari Wardah yang warna putih.
tapi ki ala yo. Ora iso. Terima kasih sudah nonton videonya. Agar tah agar ngomong tah. Ayu. Aku gak bisa ngomong. Terima kasih udah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, komen, yeah, di share. Aku kok gitu sob. Tapi kan aku mau ngomong gitu. Jangan lupa di komen, di share, dan di subscribe.